Warsak, babi hutan. Babi hutan adalah nama umum yang disematkan kepada jenis-jenis babi liar yang umumnya hidup di hutan. Di Indonesia, terdapat jenis babi hutan yang menyebar di kawasan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Desert animal, bird, camel, unta. Unta adalah hewan gurun yang memiliki leher panjang. Unta memiliki punuk di punggungnya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan saat keadaan panas. Tahap pertama, alga sebagai produsen makanan di bawah laut. Tahap kedua, alga dimakan oleh udang. Udang berperan sebagai konsumen pertama. Tahap ketiga, udang dimakan oleh tuna sebagai konsumen kedua. Tahap keempat, tuna dimakan oleh hiu selaku konsumen terakhir. Dapat melindungi kita dari perubahan cuaca yang drastis. Sisik juga berfungsi untuk memperbaiki